Kalau kita tengok dia, bila dia nak curi kereta ni, dia akan curi van yang mana ada barang-barang, especially barang yang orang nak jual di pasar malam. Ini van lama tu sebenarnya. Harga dia, nilai rampasan tak banyak, lebih kurang dalam RM150,000 semua sekali. Tapi apa yang dia buat ni, yang orang buat jual sepasang malam ni, ada barang dalam van tu, yang tu dia ambil dan mereka dispose kan. Mana dia curi, bukan curi van kosong, dia curi van yang ada barang. Itu sebab kat sini kita dapati bahawa kumpulan ni memang target van-van pasar malam, yang mana ada barang dalam van tu, yang tu yang dia ada dalam itu dia akan ambil dan jual. Dan masa yang sama van tu dia akan lupus, dia lupus, dia jual di kedai besi buruk. Kita tengok kes dia, kes yang dia melakukan jenayah ini hujung tahun 2018. Jadi kalau kita kata lama tak boleh, sebab yang kita dapat tangkap ni kebanyakan daripada 10 kenderaan yang dicuri ni, 9 tahun 2019. 9 buah tahun 2019. Mana bau kan? So kumpulan ni paling lama 6 bulan.